Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Serigala Malam. Kali ini saya akan explore atau hunting di lokasi danau, di mana tempat ini adalah tempat pendanauan sering dipakai orang mancing jika malam ataupun pagi ataupun sore siang ya, 24 jam. Jadi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Serigala Malam. Oke, semoga tidak ada hal gangguan mistis ya. Saya di sini sendirian, tidak ditemani oleh siapa-siapa, dan kamera saya ditaruh di situ ya. Jadi kali ini saya akan explore langsung ya. Astagfirullah. Bahas ini dulu guys. Suara apa itu guys? Lo, itu apa lo guys? Panjang sampai ke bawah. Apa ini guys? Allah Akbar. Astagfirullah. Apa ini guys? Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Pocong jangkung. Allah Akbar. Astagfirullah. Guys, ini pocong jangkung guys. Serem banget. Astagfirullah. 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 Allah Akbar. Allah Akbar. Allah, kau rasa ini kau. Alamak. Lah. Kamu siapa? Kamu siapa? Hei. Kamu apa ini? Itu rambutnya, guys. Ada rambutnya juga. Kamu mau apa sini? Allah Akbar. Serem banget guys. Kali ini kita taruh kamera dulu ya guys untuk melawan. Eh, makhluk. Siapa kau di sini? Bodoh. Saya akan lawan kau. Saya pocong. Hampir saja saya jatuh ke bawah. Ini jurang guys, setelah lagi ini ya. Kamu ngapain? Jalan pocong jangkung mau jadi saya, hah? Bisa untuk dilawan, kalau enggak saya akan jatuh di sini. Astaga. Kang, kata lo. Saya mau jatuh ke jurang. Saya jatuh ke jurang deh. Pergi ke dalam sini. Sini kau, sini. Aduh. Nggak kuat guys, kita lawan. Katakan nih, saya akan keluarkan seluruh dari kompak kaki saya untuk mengalahkan kau. Kena kau. Kamu mau kapok nggak dari sini? Saya akan meluncur dulu. Oke guys, saya akan pukul lagi. Jangan pergi kalau yang atasnya. Gak sakit kau? Tersangkut kau. Kita hilangkan aja dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Akbar. Ternyata nggak ada guys di tangan sini guys. Alhamdulillah berkat doa sedulur, pocong yang tinggi kayak tiang listrik itu udah pergi guys. Sekarang kita balik lagi ya guys. Terus kita akan ke tempat selanjutnya guys. Yuk check it out. Astagfirullahaladzim Kang, awas. Apakah Kang berhasil mengalahkan pocong di seksi uji nyali ini?